Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Nah, jadi kali ini aku sedang berada di stasiun Kalisat. Ya, sekarang pukul 21.14. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya teman-teman, tentang lokomotif kereta api Probowangi yang mengalami trouble atau gangguan. Jadi aku ceritain terlebih dahulu kronologisnya. Jadi sekarang hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, kereta api Probowangi dari Ketapang tujuan Surabaya mengalami gangguan di stasiun Merawan. Nah, stasiun Merawan ini masih masuk ke dalam Daop 9 Jember, atau masih masuk ke dalam Kabupaten Jember teman-teman. Dan karena gangguan tersebut, trouble tersebut, kereta api Probowangi gak bisa melanjutkan perjalanan sebelum ada lokomotif penolong atau lokomotif pengganti ya. Untuk itulah dikirim lokomotif dari Jember ke Merawan. Lokomotif tersebut adalah lokomotif CC20675 serta CC20192. Ya, aku nggak ngerekam memang waktu pengiriman dari Jember ke Merawan, tapi aku rekam waktu pengiriman dari Merawan ke Jembernya teman-teman. Jadi lokomotif CC20675 itu digunakan untuk menggantikan lokomotif yang rusak milik KA Probowangi. Sementara lokomotif CC20192 itu digunakan untuk menarik lokomotif KA Probowangi yang mengalami trouble dari Merawan ke Jember. Seperti itu ya. Dan sebentar lagi lokomotif tersebut kabarnya akan segera melintas di stasiun Kalisat. Tapi nggak melintas langsung ya, melainkan berhenti di stasiun Kalisat untuk bersilang dengan kereta api Tawang Alun dari Malang tujuan Ketapang Banyuwangi. Nah, kebetulan sekarang kereta api Tawang Alun belum masuk di stasiun Kalisat, dan sepertinya yang akan masuk terlebih dahulu adalah kereta api atau KLB lokomotif yang trouble, yang mengalami trouble. Lokomotif kereta api Probowangi yang mengalami trouble. Nah, ini dinamakan KLB Perpetak ya teman-teman ya. Jadi lokomotif yang trouble tersebut dinamakan KLB Perpetak dari Merawan tujuan Jember gitu ya. Nah, sepertinya kereta api atau KLB Perpetak ini akan masuk di jalur 3 stasiun Kalisat. Nah, kalau di video sebelumnya kan kereta api Probowangi bersilang dengan kereta api Sri Tanjung nih di stasiun Kalisat ini. Sekarang KLB Perpetak akan bersilang dengan kereta api Tawang Alun gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan tunggu KLB Perpetaknya. Kabarnya sudah dekat dari stasiun Kalisat, jadi kita akan tunggu apakah KLB Perpetak yang akan masuk terlebih dahulu atau kereta api Tawang Alun yang akan masuk terlebih dahulu. Kita tunggu saja. Oke teman-teman, sepertinya yang akan masuk terlebih dahulu adalah kereta api Tawang Alun dari Malang tujuan Ketapang ya. Tuh, di kejauhan lampunya sudah terlihat, sedangkan KLB-nya masih belum masuk stasiun Kalisat ya. Sekarang sudah pukul 21.28. KLB Perpetaknya masih belum masuk stasiun Kalisat, sedangkan kereta api Tawang Alun sudah masuk ya. Kereta api Tawang Alun masuk terlebih dahulu di jalur 2 teman-teman. Dan kemungkinan kereta api Tawang Alun ini yang akan menunggu ya. Kereta api Tawang Alun ini akan menunggu KLB Perpetak. Nggak tahu berapa lama sih. Tapi kayaknya udah dekat sih KLB Perpetaknya. Udah hampir masuk ya. Udah dekat banget sih. Kita lihat aja terlagi teman-teman. Oke, pintu perlintasannya sudah ditutup. Ya, artinya KLB Perpetaknya akan segera melintas teman-teman. Dari arah Merawan atau dari arah timur tujuan Jember ya, karena mau memulangkan lokomotif yang trouble. Kalau nggak salah sih lokomotif yang trouble ini lokomotif CC20018353 atau 201134R teman-teman. Ya, lampu dari lokomotif KA Tawang Alun sudah dimatikan. Kita akan lihat KLB sudah persiapan masuk di jalur 3 teman-teman ya. Ya, KLB-nya di kejauhan sudah terlihat. Sorot lampunya juga sudah terlihat. Dan KLB ini sepertinya nggak berjalan dengan kecepatan normal, teman-teman. Melainkan dengan kecepatan atau batas kecepatan sekitar 30 km per jam.
Oke, kita akan lihat terlebih dahulu KLB-nya masuk di jalur 3 stasiun Kalisat. Iya, KLB Perpeta Lokomotif CC2019202 serta Lokomotif CC2018353 sudah masuk stasiun Kalisat, ya. Masuk di jalur 3 dan terlihat itu menyala warna merah di belakang. Itu adalah semboyan 21, teman-teman, ya. Oke, lampu kereta api Tawangalun sudah dinyalakan dan sudah siap untuk diberangkatkan dari stasiun Kalisat. Kita akan lihat kereta api Tawangalun, teman-teman, diberangkatkan dari stasiun Kalisat. Untuk KLB-nya mungkin kita nggak usah rekam ya waktu berangkatnya. Atau ya kita lihat aja lah ntar lagi, teman-teman. Kalau keburu ya kita akan rekam. Kalau nggak keburu ya udah kita nggak rekam lokomotif atau KLB perpetanya. Gitu ya, teman-teman, ya. Kita akan lihat terlebih dahulu kereta api Tawangalun berangkat dari stasiun Kalisat. Oke. Oke, kereta api Tawangalun sudah diberangkatkan dari stasiun Kalisat dan aku mau coba kejar KLB-nya, teman-teman, ya. Oke. Jadi kita akan lihat keretanya di sini, teman-teman. Keretanya dari sana ya. Tuh, sorot lampunya udah terlihat. Oke, teman-teman, jadi mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan kita udah lihat KLB Perpeta Lokomotif serta kereta api Tawangalun. Jadi videonya aku akhiri sampai di sini. Terima kasih udah nonton. See you di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.